Kabar datang dari sinetron SCTV yang berjudul Tajwid Cinta. Kabarnya sinetron Tajwid Cinta resmi ditamatkan oleh SCTV. Soal tamatnya sinetron Tajwid Cinta, yang dibintangi oleh Cut Siva dan Haris Friza itu diungkapkan oleh salah satu akun di Instagram yang diduga kru sinetron Tajwid Cinta. The end, dari hati yang paling dalam, saya minta maaf sebesar-besarnya, kalau selama ini saya banyak salah dalam sikap dan perkataan. Buat semua fans TC, kalian luar biasa, terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian semua orang baik, saya mohon pamit. Tulisnya dan pemeran Dafri yang diperankan oleh Haris Friza, juga mengabarkan mohon pamit. Terima kasih untuk semua yang udah, selalu support nonton terus ya, episode-episode terakhir, Tajwid Cinta, we love you guys, tulis Haris Friza di akun Instagram story-nya. Dan juga potongan sedikit naskah yang beredar di situ juga kalimat-kalimat jelang akhirnya tamat naskah. Dafri, alhamdulillah untuk keluarga kami dan berkah yang Allah limpahkan kepada kami, alhamdulillah untuk perjalanan, alhamdulillah untuk kesulitan karena setelah melalui semuanya akhirnya kami menemukan kebahagiaan kami. Tutur kata-kata Dafri dalam skena naskah lalu dilanjutkan dengan tokoh Siva Amin ya Robbal Alamin, Mas, dan tamat. Kabarnya pengganti di slot sinetron Tajwid Cinta, adalah sinetron yang dibintangi oleh Titi Kamal yaitu Satu Cinta Dua Hati. Lalu bagaimanakah akhir cerita Tajwid Cinta, antara Siva dan Dafri? Saksikan terus episode terakhirnya.